kepada teman-teman yang akhwat, perempuan, ayo yang belum pakai kerudung, belum pakai jilbab, secara bertahap. Orang tuanya mendoakan untuk anaknya, mengarahkan yang terbaik, dan berikan motivasi dan hukum-hukum itu sesuai dengan konsekuensi-konsekuensinya. Nah, kalau pakai itu, kamu akan lebih disayang. Nah, kalau pakai itu, kamu akan semakin dapat rahmat Allah. Nah, kalau pakai itu, kamu akan aman. Nah, kalau pakai itu, papa dan mama lebih sayang dengan kamu. Yang lebih penting, nah, kalau kamu pakai itu, besar kemungkinan papa dan mama masuk surga dengan amalan kamu. Mama papa tidak meminta apapun dari kamu. Telah berusaha, tapi mohon bantu papa dan mama untuk diringankan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat paling indah. Jangan sampai ada perempuan membuat heran malaikat maut ataupun membuat heran malaikat mungkar dan nakir ketika mulai ditanya di alam kubur. Kamu kan dulu tidak pakai jilbab, kenapa sekarang berkerudung?